Sejarah perkhidmatan bomba dan penyelamat lapangan terbang AFRS bermula seawal tahun 1947 ketika Jabatan Penerbangan Awam DCA ditubuhkan pada tahun itu. Bermula dengan nama perkhidmatan cemas di lapangan terbang, AFRS kemudiannya menggunakan nama perkhidmatan bomba dan penyelamat lapangan terbang sebaik sahaja Malaysia Airport Holding Berhad yang ditubuhkan pada tahun 1991 dilesenkan sebagai pengendali lapangan terbang di Malaysia pada bulan November 1992. AFRS kini mempunyai 906 pegawai dan anggota di seluruh negara bertugas di kesemua 39 lapangan terbang di bawah kendalian MHB kecuali di lapangan terbang antarabangsa Senai, Johor Bahru, lapangan terbang Tanjung Manis, Mukah, Sarawak dan lapangan terbang Kertih, Terengganu. Prinsip utama perkhidmatan AFRS ini adalah menyelamatkan nyawa penumpang yang melibatkan kecemasan lapangan terbang. Dari segi kemahiran, pengetahuan dan latihan kaki tangan iaitu anggota dan pegawai AFRS ini, spesialis dia ataupun kemahiran dia lebih kepada teknik menyelamat dan melawan kebakaran kapal terbang. Pasukan AFRS mempunyai kepakaran mengendalikan kes kecemasan melibatkan kapal terbang dan lapangan terbang. Antara bidang kepakaran pasukan AFRS, selain kebakaran dan kecemasan melibatkan kapal terbang dan lapangan terbang adalah ancaman pengganas, rampasan kapal terbang, ancaman bom, kecemasan bahan berbahaya atau hazmat serta ancaman penularan wabak serta penyakit berbahaya. Bagi lapangan terbang yang beroperasi berhampiran laut atau kawasan berair, pasukan AFRS juga dilengkapi pengetahuan mengenai prosedur kecemasan di laut dan air. Di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 KLIA 2, pasukan AFRS bertugas 24 jam sehari. Pasukan AFRS KLIA dengan kekuatan pegawai dan anggota seramai 188 orang mempunyai dua buah balai, manakala satu balai untuk pasukan AFRS KLIA 2 dengan kekuatan 87 pegawai dan anggota. Setiap balai ini bertanggungjawab menjaga satu landasan sejauh 4 km. Untuk memastikan kemahiran dan kecekapan anggota sentiasa berada di paras optimum, latihan melibatkan senario kebakaran kapal terbang sering diadakan. Kita sentiasa memberi latihan sama ada dalam SIF itu sendiri ataupun latihan secara bulanan dan latihan yang kita adakan oleh pihak pusat latihan kita sendiri berkaitan dengan fungsi utama AFRS. Seperti mana yang tuan-tuan lihat pada pagi tadi, kita adakan latihan kita panggil CFRO, Crash Fire Rescue Operation. CFRO, latihan CFRO ni memberi latihan kepada anggota tentang bagaimana melawan dan menyelamat mangsa jika berlaku kemalangan kapal terbang. Semasa latihan, kecekapan anggota dalam mengawal kebakaran selain kemahiran menggunakan jentera dan alatan pemadaman kebakaran antara elemen yang diberikan fokus utama. CFRO, Crash Fire Rescue Operation, kita jalankan pada setiap shift yang bertugas sebulan sekali. Di mana latihan ini adalah satu latihan yang wajib kita lakukan berdasarkan kepada kita punya rujukan kita ataupun kita punya reference kita adalah ASM, Airport Service Manual Part 1, di mana dalam modul tersebut kita ada banyak latihan-latihan kita lakukan lah, termasuk undercarriage fire. Yang pagi tadi kita lakukan adalah undercarriage fire dan ada juga engine fire dan sebagainya. Kita ada beberapa modul lagi. Selain latihan, ujian penarafan AFRS juga diadakan pada setiap tahun untuk menilai dan memastikan kompetensi anggota sentiasa berada di tahap tertinggi. Ujian penarafan ini dijalankan dalam empat komponen utama iaitu fizikal, amali, lisan dan bertulis. Dalam ujian amali, fizikal dan bertulis, anggota akan diuji dari aspek ilmu dan kemahiran kebombaan dan operasi di lapangan terbang. Bagi ujian fizikal, pihak pengurusan AFRS menggunakan program MyFit System yang dibangunkan oleh Institut Sukan Negara ISN bagi mengukur tahap kecergasan anggota. Satu program unik iaitu program indeks jisim badan atau ringkasnya BMI turut dimasukkan ke dalam petunjuk prestasi utama KPI anggota AFRS. Melalui program ini, anggota yang mempunyai catatan BMI yang tidak ideal akan dimasukkan dalam program latihan khas bagi mengurangkan berat mereka.
FRS menggunakan jentera khas bagi memadamkan kebakaran yang dipanggil Rosenbauer Panther Airport Firefighting Vehicles buatan Austria. Justru FRS menggunapakai simulator taktikal Rosenbauer yang menyediakan pendedahan elemen taktikal dalam operasi menyelamat dan memadam kebakaran kepada semua pengendali jentera Rosenbauer Panther Airport Firefighting Vehicle. Pasukan FRS Malaysia adalah negara pertama di ASEAN yang mempunyai simulator taktikal Rosenbauer dan ia dibangunkan berdasarkan susun atur lapangan terbang KLIA dan KLIA-2 dengan insiden dan senario berbeza. Kita mempunyai jentera bomba yang special digunakan untuk melawan kebakaran kapal terbang, yang mana jentera ini mempunyai ejen pemadaman air dan foam, termasuklah complementary ejen dia, dry powder. Dan dari segi design spesifik specification jentera itu pun berbeza kalau kita bandingkan dengan jentera bomba dan penyelamat untuk memadam kebakaran bangunan. Salah satu latihan yang kita berikan kepada pemandu ini untuk memahirkan skill setiap pemandu vehicle operator ini, kita telah pihak syarikat telah menyediakan dan membeli tactical simulator Rosenbauer. Kelebihan dengan adanya simulator ni sama jugalah macam mana pilot tu menjalankan flight simulator. Dan yang ini, simulator ni akan memberi kemahiran kepada vehicle operator kita, pemandu kita, secara visual, tetapi dari segi kabin, ruang tu adalah menggunakan kabin jentera yang sebenar. Dan dengan adanya simulator ni, kita boleh menjalankan pelbagai jenis-jenis senario dia, kecemasan. AFRS sentiasa berusaha memperkasakan kebakaran dan menaikkan imej pasukan sekaligus mensasarkan untuk mencapai kecemerlangan dan piawaian yang ditetapkan oleh Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa, ICAO. Pada masa akan datang, kita bercadang untuk memberikan latihan kepada organisasi-organisasi luar negara, ya, seperti we want to be the IKO certified center of excellence for at least for Southeast Asia punya region. And sekarang ni banyak macam negara-negara ketiga yang they send to Singapore, kan? So we want to champion this training within Southeast Asia punya region. Bercadang ya untuk mewujudkan unit elite, ya, di mana kalau kita tengok kemalangan-kemalangan yang melibatkan pesawat terbang ni, ya, terjadi di kawasan-kawasan yang remote, ya, kawasan-kawasan yang susah untuk sampai, ya. Jadinya kita bercadang untuk mewujudkan satu pasukan elit, di mana pasukan ni akan digerakkan untuk kemalangan-kemalangan yang berlaku di kawasan-kawasan yang sukar, ya, di perairan ataupun di dalam hutan belantara.